saya selalu yang nemenin rezeki yang lancar dan tentunya semakin bahagia. Teman-teman, saya sekarang lagi berada di Masjid Agung di Kota Lubuk Linggau. Kebetulan kita lagi di pedalaman Sumatera sedang mereview tentang masjid yang megah ini ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan saya bahagia sekali bisa berada di masjid ini ya. Kita akan review apa aja yang ada di sekitar sini, oke? Okay? Ikutin seperti aku. Jangan lupa bagi saya subscribe, like dan komen tentunya. Thank you very much. Bisa di sini ya. Dengan begitu kalian bisa apa namanya, bisa menikmati betapa indahnya Masjid Agung yang ada di Kota Lubuk Linggau ini, teman-teman ya. Kalian tidak usah khawatir, di sini kita bisa review tentang semua yang ada di sini, teman-teman ya. Ada taman ya, terus ada juga masjid. Cuman aku nggak bisa masuk ya karena udah tutup. Kita kita masuknya bolehnya maghrib, isya, subuh ya. Kalau udah malam seperti ini udah nggak ada orang dalam masjid. Cuman kita nggak dilarang untuk membuat video, dan kita nggak juga dilarang untuk review-review ya tentang keindahan Masjid Agung di Komen ya. Dan di sana teman-teman kita bisa, di sini ada pohon-pohonan teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat sendiri kalau masjid ini benar-benar masjid yang terawat ya. Alhamdulillah masjidnya terawat, lampunya juga megah, suara indah, lampunya indah dan masjidnya megah. Pokoknya di sini ada masjid namanya Masjid Agung Aslam ya, Aslam. Masjid Agung ini kalau umpamanya siang hari kalian bisa ngelihat tulisannya ya. Ini karena di malam hari jadi kita bisa baca Masjid Agung Aslam Kota Lubuk Linggau ya. Itu Masjid Agung Aslam Kota Lubuk Linggau ya. Alhamdulillah ya, indah banget. Di sana ada kucing, lucu banget. Ih, lucu banget ini kucing sudah mendekat dengan aku. Hus. Tuh, iya sayangku. Allahu Akbar, Masya Allah, ada kucing lucu banget. Nggak tahu kucing siapa ya. Di sini ya. Lucunya kamu, iya sayang. Aku nggak bawa makanan tadi sayangku, iya. Tuh, ada kucing lucu banget. Dia mengelilingin aku seperti seperti dia setuju kalau dia apa namanya, seperti dia menyambut kedatanganku teman-teman ya. Dan sini sayang, iya duduk dong ya. Insya Allah nanti bisa besok kesini lagi kita beliin makanan ya. Nih ada makanan nggak nih buat kucing nih? Aku lupa bawa tadi. Ya aku dipeluk-peluk sama tuh kucing. Tuh dia lucu banget kucingnya. Tuh. Iya, nama kamu siapa? Kok kamu ada di sini? Ih, dia sedang tidur di baju aku tuh. Ih, Mini. Tuh. Dia sedang tidur di baju aku, nggak ada yang minta, nggak ada yang nyuruh ya. Dan kita akan tidur di sini. Iya, sayangku. Biarkan dia tidur dan saya tidak keberatan untuk memangku dia, cuman kita nggak boleh malam-malam di sini sayang ya. Dan kamu nggak bisa tidur ke pangkuan aku semalaman ya, karena aku harus pulang. Karena aku harus pulang dan masjidnya akan tutup ya. Saya senang sekali kenal dengan kamu. Kucing ini ya, kita tahu sendiri kalau kucing ini adalah kucing kesayangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berada di masjid ini nggak tahu dari siapa ya yang bawa ke sini. Cuman kucing ini kayak nurut ya, jinak ya. Dia jinak kepada siapapun dan kucing ini bisa di... Sepertinya ada yang memelihara. Mini. Tutup. Tutup. Aku bingung untuk gerbangnya ditutup. Apa jangan-jangan entah kita nggak bisa keluar dari sini. Oh enggak. Nah teman-teman, ini kucingnya di sini. Dan di masjid ya, semoga besok-besok kita kesini lagi pas kita bawa makanan ya, jadi ada kucing ini ya. Dan saya akan usahakan mencintainya dan menyayanginya. Mini, tutup. Tidak. Dan kita akan pergi. Aku nggak mau ditutup, ntar muter ke sana jauh teman-teman ya keluarnya ya.
Jadi kalau bisa, iya ya sayang. Ih, dia minta dielus tuh. Dia minta dielus, adem banget di sini. Aku nyaman banget di sini bermain-main sama kucing. Dan itu kucing lucu banget. Nih, ngapain? Kasih aku tongseng. Konnichiwa, sayonara. Iya sayangku. Aku juga sayang kamu kok ya. Sepertinya aku sayang padamu. Sepertinya aku mencintaimu. Dia tidur teman-teman tuh. Tuh seperti dia suka banget tidur di pangkuanku. Dan kebetulan aku emang pecinta kucing ya. Alhamdulillah kucingnya lucu banget dan kita akan berada di sini beberapa menit lagi. Setelah itu kita akan pulang teman-teman ya, karena hari udah terlalu udah malam. Orang itu ada orang ketawa ngeliat aku ngelus-ngelus kucing karena kucingnya jinak banget. Mini tongseng. Tongseng itu apa sih? Bukan tongseng ya namanya ya, yang untuk megang-megang kamera itu loh. Apa sih namanya? Tongseng. Tongsis ya. Itunya centongnya? Centongnya. Tongseng centong. Iya. Iya sayang. Sebentar ya. Konnichiwa, sayonara. Kuci 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 kuci. Dan teman-teman, kucingnya pergi, dia gelisah. Dia takut, mungkin aku mau diapa-apain sama aku. Padahal nggak akan aku apa-apain, aku cuma mau kepingin. Cuma kepingin kamerahin aja ya supaya dia nggak, biar dia tuh kelihatan di apa namanya, kelihatan di kamera ya sayang. Tuh kamu lihat kan? Au. Iya sayang, kamu lihat kan? Iya, kamu lihat kameranya. Ih, kameranya dipegang-pegang sama dia kamusengnya. Iya sayangku. Iya sayangku. Iya. Apa saya? Iya. Cium aku ya. Dia mau cium aku. Mau kemana? Iya sayang. Dia tahu aja kalau aku pengen kucing ya. Dia menyambut aku sering-sering main kesini kata gitu. Dia mungkin tahu kalau aku tuh pecinta kucing kali ya. Ya sayang. Ya. Udah dulu ya, aku tinggal ya sayangnya. Iya. Oh ada yang satu lagi tuh kucing tuh. Tuh. Ada yang gede tuh. Ternyata banyak kucing di sini ya. Dia takut tuh. Oke teman-teman, karena berhubung udah larut malam, aku harus pulang. Dan aku sedang merasakan betapa sejuknya di rumah Allah ya. Indah, adem, ayem, dan aku merasa bahagia sekali. Dan pokoknya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah udah ikuti video aku, yang udah share video aku ke media sosial kalian semua, yang udah bantu saya like, subscribe, dan komen ya.
Terima kasih. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar, dan tentunya semakin bahagia ya. Thank you very much. Bye bye. Bye bye.